sahabat nak share. Muka surat 68. Betul? Bab zuhud dah habis ke? Baik, insya-Allah kita pada kitab Penawar Bagi Hati muka surat 68. Kalau yang tak ada kitab ataupun tak bawa, memang selama ni tak ada kitab, tak dapat pula lah kali ni ustazah nak suruh duduk dekat-dekat, ngending-ngending, tak boleh lah. Jadi jangan ketiduran. Okey, kita sama-sama mempersembahkan telinga kita untuk beribadah kepada Allah dalam mendengar, insya-Allah. Mari sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab, di samping niat-niat kita yang baik kerana Allah, untuk Allah, demi Allah. Jom kita hadiahkan sekali insya-Allah doa untuk, saya tak tahu siapa saya ni, anak buah saya Azharun Nizam sedang kritikal di Hospital Serdang. Doktor dah suruh bawa balik, mengidap sakit limpa sejak kecil. Isteri baru bersalin anak ketiga, umur 32, sebaya arwah anak saya. Jadi ini antara rintihan sahabat-sahabat kita, okay? Muslimat dirahmati Allah. Semua kita pun tak lari daripada ujian Allah. Maka sebagai orang beriman, sedih sahabat kita, sedih kita juga. Gembira mereka, gembira kita juga. Maka Fatihah ini kita hadiahkan. Serahlah kepada Allah, sebab Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk dunia dan akhiratnya. Semoga dipermudahkan, diberi limpahan rahmat. Sebab bila Allah telah merahmati, datanglah gangguan makhluk yang mana pun, pasti insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam nak suruh buka je main cak-cak. Sebab macam geram je nak tengok muka siapalah di sebaliknya tu kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bila tengok mata rasanya semua tengah senyum ni, kan? Jangan tak senyum, muslimat dirahmati Allah. Walau apa pun yang berlaku kat rumah sepanjang perjalanan, kan, berhenti sekejap daripada berduka, kerananya kita sedang berada dalam Raudhatul Jannah, taman-taman syurga Allah ni. Cepat-cepat kita ubah segala niat, bawa minda positif kita. Allah memberitahu kepada Rasulullah sedang dipayungi oleh sayap-sayap malaikat Allah. Maka munajatkan segala doa, munajatkan segala doa untuk diri kita, untuk seluruh kesayangan kita. Minta kita berada dalam Raudhatul Jannah ni pun izin Allah, bukan kerana sehatnya kita, bukan kerana kereta yang driver hantar kita tadi tu, bukan kerana kita mampu berjalan kaki, bukan. Tapi muslimat dirahmati Allah, Allah yang izinkan. Lalu tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita mendengar ilmu, itulah dia salah satu jenis zikrullah, kan, salah satu jenis kita mengingat Allah. Jadi dalam mengingat Allah, datang keburukan, datang kejahatan kadang-kadang. Mata kita ni kan menipu,
Mata kita ni kan selalu jahat, menurutkan pelbagai sangka-sangkaan dalam hati, maka kita bagi tahu pada hati kita, dak semua yang sekeliling kita ni baik-baik belaka. Maka insya-Allah akan mengundang kebaikan, muslimat dirahmati Allah. Itulah untungnya kan apabila Allah beri hati yang sihat. Kerana hati yang sihat insya-Allah akan sibuk merebut pahala. Fastabiqul khairat. Tahu je benda tu baik, bersegera, bersegera untuk terus melakukan kebaikan insya-Allah. Semalam saya macam orang, macam mana nak cakap ya, macam terlepas daripada kandang sebab saya pertama kali mengajar di masjid Alam Damai. Okay, Alam Damai tu di Ceras. Jadi masjidnya saya sebut-sebut pada mereka. Saya kata ini pertama kali saya sampai ni, tapi fashion masjid ni macam Masjid Ibnu Abbas, saya kata. Rupanya kalau Ustazah perasan masjid-masjid baru bawah KL ni, dia kata memang hampir sama je kalau yang 10 tahun lebih kurang tu usianya. Sebab bawah Jawi. Sungguhlah sama-sama bawah Jawi. Jadi bawah Jawi ni macam pengajian ilmu meriah sikit dah. Di Selangor belum lagi, muslimat dirahmati Allah. Jadi sama-samalah kita patuh SOP. Kan? Patuh SOP untuk apa? Untuk kita faham Allah suruh kita hidup atas muka bumi Allah ni bukan main sembrono saja. Kan? Bukan main suka hati kita saja. Tak sukalah Ustazah duduk jarak-jarak ni. Ingat Ustazah suka. Lagilah tak suka. Macam itulah muslim. Orang kalau tanya soalan tu kemain lagi muslimat kan. Ingat Ustazah suka. Ustazah tak suka kalau ikutkan hati buka-buka pintu lama tak jumpa memang semua nak didakap belaka. Kan muslimat? Tapi sebab daripada kita tak boleh mengimarahkan rumah Allah, kita ikut saja. Niatkan ini juga sebagai ibadah. Ya Rab, kita tak nak bagi orang lain sebab kita tak tahu apa yang ada pada tubuh kita. Kita tak mahu orang lain dijangkiti atau kita menjangkiti. Sedangkan baiknya agama Allah, Rasulullah tengok dalam solat jemaah kan, sebelum pergi, sebelum solat tu ada bersugi, sunat untuk cuci gigi dulu. Jangan kita makan benda-benda yang makruh, yang mendatangkan bau, bawang ke, petai ke. Kalau zaman kita sekarang ni, kalau kita fikir logik akal ni, sebab apa agama suruh macam tu? Oh, rupanya kalau kita duduk sebelah orang doa amin dengan bau yang tidak enak tu, takut ada pitam orang sebelah. Kita fikir muslimah, itu baru bau. Allah tak bagi kita menyakiti orang sebelah tu. Tapi bayangkan dengan virus lagi lah. Bau tu pun tuan badan tak sedar pun, orang sebelah je rasa nak pitam. Yang virus lagi lah dahsyatnya. Kita sebut macam tu. Jadi kadang-kadang orang tak nampak. Sebab orang tak nampak muslimat dirahmati Allah, kenapa kita disuruh begini, begitu. Rupa-rupanya dalam agama lama dah ada. Sebab kita nak menjaga maslahah, kepentingan umum. Dan bahkan virus itu boleh membawa maut, muslimat dirahmati Allah, tetap ajal milik Allah. Saya sempat bermusafir ke Kedah baru-baru ni ketika saya berkuliah di satu tempat. Ustaz biasalah tunggu kita tu, ada kedai minum depan tempat saya berkuliah tu. Ngetih dulu sekejap, tengok yang dia kata Allah nak bagi tunjuk sesuatu ilmu kat kita ni. Seorang pakcik pencen duduk depan. Tanyalah, ni saya duduk mana entah. Dia kata kira jauh lah dari tempat dia minum tu. Tapi ustaz kata saya lagi jauh pakcik, saya dari KL. Dia kata, oh syok lah dia sembang. Tu dia cerita, dia baru 4 hari keluar daripada hospital kuarantin COVID. Dia kata, saya nak cerita, saya pencen guru besar ni. Isteri saya 72 tahun, saya 78 tahun. Isteri saya 16 hari duduk dekat ICU. Sekarang pakcik, takut je abang nak tanya, dia kata. Sekarang tengah berkebun kat rumah, dia kata. Lah. Muslimat, kat situ apa kita nampak? Maha besarnya Allah. ICU dah, anak-anak duk baca Yasin belaka dah. Tapi bukan virus itu Tuhannya. Okay? Jadi kita nak takut apa datang, patuh SOP. Ustazah, kalau saya datang nanti, kalau orang tu bawa, patuh SOP. Kalau kena juga, takdir Allah. Kita kalau qaddar Allah muslimat, yakin nak pergi mana pun kita yakin. Kita tahu Allah sentiasa bersama-sama kita. Tapi jangan kalau macam tu, baik tak payah patuh SOP, peluk je lah siapa-siapa nak peluk. Tak boleh juga, sebab Allah sebut dalam Quran, jangan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Sebab ahlinya dah kata, kalau sentuhan, kalau ni, kita ikut saja. Kita tak buat kajian, bukan maksud kita bertuhankan KKM, bukan ya muslimat. Saya nak bawa masyarakat faham sangat perkara ni, sebab kita bertuhankan Allah. Okay, jadi walau dah ICU, saya kata, Tuhan, kau bagi aku ilmu mudah-mudah melalui sembang kedai kopi ustaz dengan seorang pakcik. 16 hari di ICU, saya harap, saya rasa saya tak jumpa isteri saya. Bila ustaz tanya, isteri kat mana sekarang pakcik? Berkebun kat rumah, sehat walafiat.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi jadikan ini sebagai satu keyakinan. Ha, dan juga berhampiran dengan kita ni patuh sungguh. Beli barang basuh dulu dekat pos, sampai duit-duit semua jemur sebagainya muslimat. Tiba-tiba anak dia telefon, ustazah, mak saya kena ambil dengan ambulan. Kami pelik macam mana mak boleh kena. Sebab mak sangat-sangat patuh SOP. Cucu datang kena hand sanitizer, sembur dulu dekat depan rumah. Sabar je lah muslimat. Jadi kita tak nak ketakutan yang melampau kepada makhluk. Faham ya? Sebab akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.